Dan pemirsa, kita akan bergabung bersama dengan Retno Ayu di Auditorium Kementerian Pertanian untuk mengetahui siapa sebetulnya saksi yang bersaksi pada siang hari ini setelah tadi mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung. Siapakah Retno? Ya, Abraham, saat ini sidang tengah diskors oleh Majelis Hakim setelah tiga saksi fakta selesai memberikan kesaksian pada persidangan ke-14 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Setelah mantan dari Panwaslu Bangka Belitung yang bertugas pada tahun 2007 lalu memberikan kesaksian, kemudian dilanjutkan dengan supir dari keluarga Basuki Cahayapurnama yakni Suyanto, dan juga dilanjutkan dengan saksi ketiga yakni teman SD dari Basuki Cahayapurnama yakni bernama Fajrun. Selesai tidak begitu lama, karena memang yang paling lama memberikan keterangan yakni saksi pertama yang merupakan mantan ketua dari Panwaslu atau PNS di Bangka Belitung saat itu, dan lebih memberikan kesaksian bagaimana situasi saat pemilihan umum di sana terkait pemilihan gubernur di Bangka Belitung maupun pemilihan bupati di Belitung Timur, di mana pada saat terdakwa Basuki Cahayapurnama mencalonkan diri banyak selebaran yang berunsur SARA yang diakui kerap dikeluarkan oleh lawannya dari beberapa paslon lainnya yang memang diduga bisa menjatuhkan Basuki Cahayapurnama yang berisikan jangan memilih pemimpin non-muslim. Hal tersebut dikaitkan oleh saksi dengan kalimat dari Basuki Cahayapurnama yang diambil dari pidato di Kepulauan Seribu yang membawa surat Al-Maidah ayat 51, menegaskan bahwa alasan terdakwa Basuki Cahayapurnama membawa surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidato tersebut ditujukan terhadap oknum politisi yang memang pada saat pemilihan di Bangka Belitung maupun di Belitung Timur 2007 lalu sempat dilakukan oleh lawannya atau paslon lawan saat itu. Dan kemudian hal itu memang dikaitkan menjadikan alasan bahwa sebenarnya Basuki Cahayapurnama tidak berniat untuk menodai agama seperti yang dituduhkan yang membawa dirinya hingga ke persidangan kali ini. Dua saksi fakta lainnya tidak terlalu banyak memberikan kesaksian karena lebih menceritakan terkait kehidupan Basuki Cahayapurnama seperti apa kepribadian maupun karakternya di rumah pada saat di Bangka Belitung begitu. Dan tidak terlalu banyak hanya begitu, dan hanya dibececer pertanyaan oleh Majelis Hakim dan tim kuasa hukum karena Jaksa Penuntut Umum tidak terlalu banyak memberikan pertanyaan terhadap dua saksi terakhir yang dimintai keterangan sebelum jeda satu jam ke depan. Nantinya akan dilanjutkan persidangan dengan mendengarkan saksi dari ahli hukum pidana yang memang ini merupakan pertama kalinya dihadirkan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama karena Majelis Hakim sebenarnya meminta untuk menghabiskan seluruh saksi fakta terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan saksi ahli pada persidangan pekan depan, namun karena dinilai untuk waktu masih mencukupi sehingga untuk saksi ahli hukum pidana hari ini nanti akan diperdengarkan kesaksiannya usai jeda yang ditentukan satu jam ke depan. Abraham. Baik, terima kasih Retno Ayu.